Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di chapter 16. Kita lihat time scrollnya. Kita sudah mentok time scroll variety. Kita nanti tinggal push attacknya. Jadi kita fokus variety sama attack kalau kita main apa? Sarlunok. Oke, di sini kita pakai Xbox buat narik Lancelot, kita pakai Claude buat cepet-cepetan monyetnya Claude, guys. Jadi monyetnya Claude tidak sempat keluar. Dia udah kena taun duluan. 1 2 jangan terlalu cepat untuk ulti nyasar. 1 2 mainkan temponya. Kamu yang bikin repot ya. Dibakar-bakar. Oke, nacam. Clear. Isi simple sebenarnya, guys. Ini mungkin Claude-nya tetap kayaknya lumayan bagus nih buat tahun-tahun. 1 2 mainkan ultinya Sar, temponya dijaga, jangan terlalu cepat. Showtime. Angelanya hampir mati. Oh, Angelanya baru dibilang mati, tewas, guys. Oke, mantap. 16-3. Oke, kita pakai Clara. Hampir saja. Satu, dua. Jangan sampai lepas itu aja. Oh, ini berarti terlalu cepat, guys. Kalau sampai kena ikat gua tuh terlalu cepat. Oke, clear. Ada Rista enak juga. 16-4. Ada Xbox, seperti biasa kalau ada Xbox kita harus kasih cam di belakang. Oh, ini kita butuh Wakasik nih kayaknya. Kalau cuma Clara dia susah nanti, soalnya Xbox-nya enggak mau pulang karena kena cam. Oke,
kalau kita punya kasih ultinya itu buat tebel temennya guys, jadi tidak khawatir kalau Xbox-nya nyerang di belakang. Nah itu Xbox-nya di sini guys, kalau udah pakai Akashic mati kalian. Nah Xbox-nya udah tarik ini loh, udah aman guys. Energinya sarap kencengnya. Oke, clear. Oh, Rista, guys. Bos. Kalau bos seperti biasa nih terlalu gampang. Tidak ada yang susah biasanya. Oke. Langsung saja. Oh, ini kita kasih auto aja guys, biasanya isi PC ini. Tapi sekarang lumayan enak guys, TM-nya bosnya tuh gampang, tidak seperti awal-awal dulu susah sekali kalau ketemu bos. Ini bonusnya malah bosnya guys. Wah, apalagi ketemu Kadita dulu, wah pusing. Kadita sekarang udah jarang. Yes, ini isi PC. Oke, saya kira sampai di sini untuk chapter 16 strip 1 sampai 16 strip 5. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.